lemes. Aman. Kenapa? Gede apa sakit? Geli, terlalu sakit. Coba duduk kayak tawal ya. Kayak duduk kayak sholat. Ngadepnya ke sana. Ngadepnya ke si A. Maju lagi sini. Duduknya sini. Kayak gimana pak? Nah, kakinya kayak gini semuanya. Sip. Gini ya? Ya, lemes ya. Tegak dong. Tiduran. Tiduran, terus. Udah dah. Nah, tangannya udah dekat. Nah. Sembuh ini mah. Aduh. Gini kan? Iya. Aduh. Lemes. Perutnya lemes ya. Bisa ya. Sakit? Aduh. Mari. Ah, itu tepokan, Pak. Aduh. Kaku, mesti kalian kan kaku. Lemas ya. Ikutin saya, ikutin aja lemas aja. Boyoke kaku. Ayo ikutin lemas iki. Tekuk ya, tekuk. Nah, digulir diangkat. Nah, turun. Angkat yang tinggi. Turun. Aduh, terus. Nah, turun. Angkat yang tinggi. Pinggang. Ya, turun. Nah, berarti di rumah gitu, sembuh ini. Nanti di luar begini ya pak ya? Iya. Aduh. Coba jongkok ngangkat lagi. Kalau sakit cuma sedikit, paksa aja nggak apa-apa. Jongkok gini pak. Jongkok angkat langsung berdiri aja. Langsung berdiri. Nah. Cuma nggak apa-apa langsung berdiri. Nah, terus. Nah gini, udah ini udah nggak ada masalah. Kalau sakit cuma lewat nggak apa-apa. Tapi di rumah seperti itu ya. Iya. Jongkok lagi. Kok di cokoknya di ini gini ya. Maaf ya. Cokoknya gini. Ah, gini. Oh, bisa itu. Nah, angkat. Cager. Wow. Lewat doang sakitnya enggak apa-apa. Iya, apa namanya sakitnya tuh ngumpul di sini nih. Ngumpul di sini nih sakitnya itu. Coba lagi. Enggak sesakit yang pertama kan? Angkat. Plus berarti gini. Nah, pertama makan-makan. Udah ini mah, udah, insya Allah, bukan secara kejepit. Oh bukan pak? Kan? Secara kejepit itu bisa jalan. Oh siapa itu bisa jalan? Kenapa kalian bisa jalan itu? Bukan karena apa? Karena ininya bukan di posisinya. Sekarang di gini aja udah bisa. Tadi kan? Iya, di gini dong pak. Oh iya, nggak ada sakit kan? Ketarik biasa maksudnya. Sakit, ya sakit. Apa bukan, masih nyilu? Masih gitu. Kalau sakitnya nggak tertahan kan baru. Kalau ini kan masih bisa. Aman. Tapi kaki agak baal pak, baal, kebas ya. Singsireman. Sudahlah, singsireman. Apa sebutnya? Baal. Sudah hilang ini, hilang sendiri. Soalnya oksigennya nggak ada yang apa, nggak ada yang masuk. Soalnya kan ketahan sama si saraf itu. Nah, kan, makanya kalau udah bisa jalan, bisa jongkok, dilatih, udah sembuh sendiri. Senam tiap hari. Gini juga nggak apa-apa kayak gini tuh. Nah, puter-puterin tuh. Ikan terasa kan ketarik. Ah, ini kalau begini nih. Tuh, ketarik. Ya. Lari juga nggak apa-apa udah. Latihan jongkok kayak gini, sholat. Nah, sholat. Paling terus nggak apa-apa udah bisa sekarang. Bohong kan udah bisa. Terus tarik terus. Aduh, sakit. Oh, terus, iya memuasai harus. Tuh. Nah, gini nggak bisa tuh. Nah, gue tekan main deh atau teh. Sebelumnya kayak gini apa enggak? Belum, enggak apa-apa. Enggak, maksudnya sholatnya bisa? Bisa. Coba. Terus. Lebarin lagi nggak apa-apa. Ini main deh aku ya. Terus.
Nah, anu tangannya ditempelin. Nempel lantai itu. Nempel lantai. Telapak tangan. Lebarin. Terus. Nah, nempel lantai. Terus. Lebarin lagi. Oh iya, ini bisa. Maaf ya. Kayak ra tekan kok. Tekan. Telapak tangan iso koyo berhenti. Aku juga enggak bisa, Bu. Hah? Aku juga enggak bisa. Aduh. Iya, aku juga enggak bisa, Bos. Oh, iso lah, orang. Perutnya. Enggak jauh perut ya? Iya, enggak perut. Tadi di rumah katanya gitu. Oh, ini telapak tangannya. Iya, dong ya, kecil. Iya, cepet situ. Makanya larinya ke sini. Oh, bukan sarap aja, Bu. Bukan sarap cepet. Maaf ya, bisa jalan. Oh bisa? Kalau di kaki itu namanya batas leo. Oh ini kesleo ya? Gak apa-apa, latihan aja di rumah, tongkok, naik sama main. Aman. Cager. Kalau bisa renang ya, renang aja sembuh gitu. Kalau gak sembuh nanti minggu depan sini lagi. Oh. Kalau belum sembuh. Tapi gak ada masalah, segera terapi gak ada masalah. Kalau sarung kejepit udah